memberikan harta dan waktuku untuk Tuhan. Happy Sunday, friend. God bless you. Dadah. Semuanya sehat-sehat, kuat ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang sudah mandi? Iya, sudah gosok gigi? Wow, sudah pakai baju cantik yang princess-princess? Sudah pakai baju ganteng yang keren yang cowok-cowok, prince? Sudah siap berarti ya? Wow, senang sekali. Walaupun lewat virtual, kita harus tetap semangat, oke, adik-adik? Ya, adik-adik, kita mau menjadi Tuhan nih bersama teman kita. Teman kita namanya Samuel, kirim ke grup sekolah minggu, dan kita mau nyanyi bareng. Adik-adik juga yang mau nyanyi, boleh rekam, nanti kirim ke tante grup sekolah minggunya, nyanyi bareng-bareng deh. Ya, kita nyanyi bareng Samuel, oke? Lagu pertama kita. Ayo, coba.
coba berikan senyumnya. Cheers, senyumkan ke mama. Cheers, senyum ke papa. Cheers, senyum yang lebar. Ya, kakak bersyukur. Terima kasih Samuel rekamannya. Kita tunggu adik-adik yang lain biar minggu depan nyanyi bareng lagi. Oke. Okay. Wah, kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita senang hari ini. Yuk, adik-adik, sikap doa. Kita mau bersyukur. Lipat tangan, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah, mau memuji Tuhan bersama teman-teman semua lewat virtual. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak, om, tante yang melayani kami di sekolah minggu. Berkati teman-teman biar tetap semangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa. Amin. Oke. Yesus itu indah sekali. Dan kasih Yesus juga adik-adik sungguh sabar terhadap kita. Ya, adik-adik tahu gak lagunya apa? KASIH. Nanti adik-adik ini K tanya terus A S I H. Pakai gerakan ya.
juga harus sabar ya. Sabar terhadap mama, sabar terhadap papa, pada adik, pada teman-teman, pada semua orang. Gak boleh marah-marah. Tuhan tidak suka ya. Jadi sabar. Oke. Tetap semangat adik-adik. Kita terus memuji Tuhan. Kita mau terus bergerak memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang sudah percaya terima Tuhan Yesus di dalam hatinya? Angkat tangan. Sudah? Iya. Tuhan Yesus bilang, percaya saja pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Tapi kita harus syaratnya tadi percaya. Ya. Adik-adik ya, percaya ya pada Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus ada. Gak usah takut. Percaya sama Tuhan Yesus. Oke? Kita memuji Tuhan lagi. Percaya saja. Persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Tentu adik-adik sudah siapkan celengannya dan uangnya dilipat yang rapi. Nanti adik-adik sesudah kita bisa beribadah di sekolah minggu, adik-adik bisa bawa persembahannya dan berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Dan adik-adik boleh juga bilang mama papa untuk men-scan barcode yang ada di layar. Ya, bisa juga ke situ persembahannya. Sambil kita memuji Tuhan. Persembahannya, kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa untuk persembahannya, sikap doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan kami hari ini. Tuhan Yesus, terimalah untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah orang-orang yang mengaturnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Kita sudah memuji Tuhan. Berarti tiba saatnya kita mau duduk tenang, pasang telinga. Ayo, pasang telinganya yuk. Siap-siap yuk. Kita mau siapkan hati kita. Tubuh kita mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
adik-adik. Iya, hari ini kita akan mendengarkan cerita Kakak Helen yang bercerita ya. Semuanya udah siap belum mendengarkan cerita? Mana kakak mau lihat dulu semua duduknya yang manis. Semuanya udah wangi-wangi, udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Nah, rambutnya dikebelakangin. Kita siap mendengarkan cerita ya adik-adik. Nah, nanti ada pertanyaan adik-adik di akhir cerita. Jadi dengerin ya. Nah, hari ini kita juga akan nonton video adik-adik. Siapa yang mau nonton? Mau kan semuanya? Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, yuk adik-adik kita bersama-sama lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa dengan sikap yang baik ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami dapat duduk dengan tenang dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini adalah perayaan roti tidak beragi dan orang-orang sibuk untuk menyembelih domba Paskah. Tuhan Yesus juga akan merayakannya bersama dengan murid-muridnya. Seorang murid bertanya, di manakah Tuhan akan menyelenggarakan makan malam Paskah? Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes dan Petrus, masuklah ke sebuah kota dan ikutilah orang yang membawa sebuah kendi air. Sesampainya di dalam, temuilah tuan rumah tersebut dan tanya, di manakah guru akan merayakan makan malam Paskah? Kepada orang tersebut. Nah, orang itu akan menunjukkan sebuah ruangan atas yang sangat besar dan di sanalah kalian harus mempersiapkan makan malam Paskah. Adalah
adik-adik, yuk kita sama-sama mau mempersiapkan Paskah ya. Ya, aku udahan dulu. Dadah. Ketika malam tiba, Tuhan Yesus sampai bersama dengan murid-muridnya dan mereka duduk makan malam bersama. Ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Dan Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur. Kemudian membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Di antara kamu ada seorang murid yang akan menyerahkan aku." Nah, adik-adik, tadi adik-adik ketemu gak sama siapa? Iya, adik-adik ketemu ya sama Yohanes dan Petrus. Nah, Yohanes dan Petrus tuh disuruh apa ya adik-adik sama Tuhan Yesus? Iya, dia disuruh datang ke kota, ke sebuah kota untuk mempersiapkan makan Paskah. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus memecah-mecahkan apa tuh? Iya, roti ya. Nah, roti itu melambangkan apa ya adik-adik ya? Iya, betul semuanya pinter. Melambangkan tubuh Kristus. Nah, kalau anggur itu melambangkan apa ya adik-adik? Iya, melambangkan darah Kristus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu mau untuk kita mengingat adik-adik akan kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita ya adik-adik. Nah, Tuhan mau kita untuk mengingat perjamuan malam ini adik-adik. Nah, kalau biasanya adik-adik, perjamuan malam ini itu diadakan di gereja. Namanya perjamuan kudus yang biasanya diikuti oleh mama dan papa. Adik-adik juga boleh nanti ikut ya. Tetapi ketika adik-adik sudah besar dan telah sidik, baru adik-adik boleh ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya adik-adik. Udah siap ya untuk menghafal? Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 26. Bunyinya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah adik-adik, melalui ayat ini kita mau ya adik-adik untuk mengingat akan perjamuan ini terus adik-adik. Karena Tuhan Yesus tuh udah sayang banget adik-adik. Dia mau berkorban, dia mau mati untuk kita ya adik-adik. Nah kita ulangin lagi ya ayat hafalannya. Tadi ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 11 ayat 26. Bunyinya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan mau aktivitas semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dengan sikap yang baik. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kami dapat selalu mengingat tentang perjamuan ini sebagai
tanda kasih sayang Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami setelah ini kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami dari hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa ikuti ibadah minggu depan. Dadah! Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Tante Eva harap anak-anak semua sehat ya. Nah, kali ini kita mau buat aktivitas. Aktivitasnya apa? Kita mau melipat dan menggunting kertas. Untuk kegiatan menggunting, anak-anak bisa minta tolong papa dan mama untuk bantuin ya. Buat apa sih? Kita mau buat boneka untuk kegiatan perjamuan malam Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Bagaimana buatnya? Yuk, anak-anak simak video berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada spidol warna, kemudian isolatif, gunting. Di sini saya ada kertas warna, 6 warna. Tapi kalau tidak ada kertas warna, bisa digantikan dengan kertas putih biasa lalu nanti diwarnain ya. Kertas coklat, kertas putih HVS, lalu kertas dari kardus. Saya ambil dari kardus Indomie. Cara buatnya, kertas kardus yang dari Indomie kita ambil. Ini untuk kaki mejanya kan terlalu panjang. Jadi saya mau potong bagi dua supaya kakinya agak pendek. Tapi kalau misalnya mau panjang juga gak apa-apa sih. Kalau saya mau potong supaya agak pendek. Potong bagi dua setengahnya, lalu di tengahnya juga kita potong seperti ini. Di ujung yang satunya juga. Nah, itu untuk masukin kertas kardus yang lain seperti ini. Nah, supaya lebih kokoh. Ini kita tutup dengan kertas coklat sebagai taplaknya. Di ujung ujung yang satu, kiri dan kanannya kita lipat sesuai dengan ukuran meja. Ini adalah kertas warna warna merah yang kita mau bentuk badannya, yang kita lipat bagi dua, lalu kita lipat lagi bagi dua. Nanti di ujung kiri kanan di atasnya kita gunting segitiga seperti ini. Begitu juga dengan kertas warna yang lainnya. Kita lipat bagi dua, kita lipat lagi bagi dua, kita gunting. Nah, di ujung atas kita gunting segitiga seperti ini untuk bentuk badannya. Nah, begitu juga dengan kertas warna yang warna lainnya, warna biru, kita lipat bagi dua, lipat bagi dua lagi, gunting atasnya bentuk segitiga seperti ini. Begitu seterusnya dengan kertas warna lainnya. Kita lipat dua kali, lalu digunting yang bagian atas kiri kanan bentuk segitiga seperti ini. Nah, murid Tuhan Yesus kan ada 12, jadi kita mau buat badan ada 12, lalu ditambah 1 badan Tuhan Yesus. Nanti yang Tuhan Yesus pakai yang putih ya, kertas putih. Ini sekarang kita mau buat kepalanya. Kepalanya
dari kertas coklat yang kita lipat bagi dua, kita gunting. Kita gunting bagi dua, kita lipat lagi kertasnya. Kita lipat lagi bagi dua lagi, seperti ini. Lalu kita lipat lagi. Nah, sebelum kita gunting, kita buat polanya dulu ya. Kita gambar lingkaran dulu untuk kepalanya. Lalu kita gambar leher. Bentuk garis, dua garis aja. Setelah itu kita gunting. Ini kepalanya ya. Nanti kepalanya kita akan masukkan di badan yang tadi di kertas warna. Ini kita gunting ujungnya. Nah, ini kepala yang kita dapat banyak hasil guntingannya. Kalau kurang, kita bisa gunting dari kertas yang ini, sisa tadi. Ini kepalanya. Nanti kita masukkan di badan yang kertas berwarna ini. Ujungnya kita gunting lagi, tapi jangan sampai putus ya. Gunting yang di tengah-tengah aja, kita kasih batas ujung atas bawah kiri kanannya. Hanya di tengahnya saja kita gunting sedikit supaya membentuk lubang seperti ini, supaya bisa masukin kepalanya dari atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti kita bisa gambar kepalanya, kita gambar wajahnya, rambutnya, kita gambar rambutnya, matanya, alis, hidung, mulut, kuping, ya. Nanti wajahnya terserah anak-anak mau gambarnya seperti apa. Nah, ini nanti kepalanya yang kertas warna coklat di gambar wajahnya ya. Kita buat badannya dulu, kita gunting tadi yang atasnya belum digunting supaya bisa masukin kepala. Semua kertas warna yang sudah kita bentuk untuk badan, kita masukin kepalanya semuanya, digunting yang di atas sedikit aja, hanya untuk masukin kepala. Lalu kepalanya kita gambar dengan spidol. Kita gambar wajahnya ya. Kita kasih rambut, mata, alis, hidung, mulut, ya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa taruh di samping meja perjamuan. Sekarang kita mau buat gelas minumannya ya, dari kertas putih HVS yang kita lipat bagi dua. Lalu kita gunting. Setelah digunting, kita ambil kertas yang satunya. Kita lipat ujung. Kita lipat dengan lipatan kecil ujungnya. Lalu kita lipat terus sambil kita gulung. Jadi panjang ya, gulungan panjang. Kita ujungnya kita kasih isolatif. Kita kasih isolatif keseluruhan ujungnya, lalu kita gunting-gunting sampai sejumlah 13. Nah, ini kita akan buat meja untuk roti perjamuan dari kertas
kardus ya. Kita buat lingkaran. Kita buat dua. Nanti di atasnya kita taruh guntingan kertas putih untuk rotinya. Kita gunting kecil-kecil. Nah, jadi deh. Tuhan Yesus bersama ke-12 muridnya hendak melakukan perjamuan malam. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan air anggur kepada murid-muridnya sebagai peringatan akan Dia. Nah, ini untuk yang lebih simpel, dari kertas putih yang dilipat, dibuat pola, dan digunting. Nanti jumlahnya, murid Tuhan Yesus ada 12, sama Tuhan Yesus 1, 13 ya. Kita buat gambar bonekanya, masing-masing kepala, kita buat wajahnya, mata, mulut, hidung, rambut. Juga bajunya kita bisa warnain. Seperti ini ya. Nah, lalu kita ambil kertas yang coklat, kita lipat dan kita gunting bagi 4. Nanti kita tempelkan boneka yang tadi ke kertas coklat. Kalau sudah, kita taruh di samping meja. Kita tempel pakai solatip. Seperti ini ya. Nah, kita boleh taruh, terserah anak-anak mau taruh posisinya di mana. Nah, ini Tuhan Yesus taruhnya di tengah. Kita taruh isolatif, lalu kita tempel ke belakangnya ya, seperti ini. Nah, sudah selesai. Anak-anak boleh buat seperti ini atau yang seperti yang sebelumnya. Wah, adik-adik, seru ya. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membuat aktivitas. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menyanyi dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami boleh beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami juga sungguh bersyukur karena Tuhan sudah mengorbankan tubuh dan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi dan juga mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan memberkati kami semua dan kumpulkan kami pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.